Rupanya Nabi ni mendapat input-input daripada orang. Sedangkan ummi di sini maknanya Nabi hanya bertanya pada Allah. Nabi hanya tanya pada Allah. Maknanya sebab itulah Nabi tak boleh buat apa sehingga Allah bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, dalam konteks orang Yahudi, ummiyun yang digunakan oleh Allah merujuk pada apa? Apakah tuli lagi-lagi? Buta huruf lagi-lagi. Pak turut siapa? Pemimpin dan ulama mereka. So, majoriti daripada orang Yahudi yang di bawah itu ialah mereka-mereka yang hanya macam ummi tadi dalam konteks tadi. Dia tanya apa benda, ya? Muhammad ni okey tak okey? No, dia tak okey. Ya, Muhammad kiblat, tukar kiblat ni ada ke? No, tak. Maka majoriti mereka sebenarnya hanya ikut dua di atas. Bila dua di atas, tentulah satulah. Siapa dia? Para ulama dia. Para ulama dia. So, ayat ini yang kita nak bacakan sini, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu, adalah siapa? Adalah dia punya nombor satu ni. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa, ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك La ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil halm wa akrimna bit taqwa وَجَمِّلْنَا بِالْعَافِيَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَبَعَدْ. Pada ayat, insyaAllah kita sambung, ya. Kita akan membaca ayat 144 daripada kitab Tafsirul Jalalain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من رب بِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Baik, alhamdulillah, semua yang saya hormati, semua yang saya kasihi, kepada Allah kita rafakkan syukur. Sekali lagi peluang diberi kepada kita untuk menjadi tetamunya di rumahnya yang sangat mulia ini. Diberikan lagi kesempatan kepada kita untuk berada dalam taman syurga di pagi hari ini. Diberikan kepada kita peluang untuk kita sama-sama berada dalam majlisnya, dan kita minta dan pohon agar Allah memberi kepada kita ilmunya.
Dan bertambah-tambah rasa syukur dalam hati kita kerana kita melakukan semua ini pada waktu yang Allah sangat suka kita melakukan kebaikan di dalamnya. Kita duduk ni sama aja, tetapi ganjaran penilaian di sisi Allah tak sama, sebab kita berada pada waktu yang Allah sangat suka kita lakukan ketaatan di dalamnya, yakni di 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah. Ya, macam kita kata sama aja, duduk macam biasa aja, tetapi ganjaran kelebihan nilaian di sisi Allah jauh berbeza, tak boleh digambar dan tak boleh dibandingkan dengan mana-mana kuliah duha yang kita lakukan di hari-hari yang lain selain daripada 10 yang awal ni. Jadi alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Allah beri kita peluang, Allah beri kita ruang, Allah beri kita kemahuan, rasa mahu, Allah berikan kita sihat, Allah lapangkan segalanya, kita datang sama-sama insya-Allah ya. Nabi sebutkan dalam hadis yang saya yakin dah dibacakan kepada kita yang sentiasa datang ke pengajian, dalam Sahih Bukhari Nabi menyebutkan bahawa tidak ada amal yang lebih baik, kata Nabi, dilakukan lebih baik daripada amal yang dilakukan min ayyam al-ashar, daripada 10 yang awal, 10 hari 10 yang awal daripada Zulhijjah ini. Ya, maknanya dalam setahun 365 hari itu 10 ni yang paling baik, 10 ini yang paling aula wa afdal. Dan aula wa afdal itu ialah Allah lebihkan ganjaran, Allah lebihkan ganjaran yang tersangat banyak, ya, sangat banyak. Sehingga bila Nabi sebut macam tu, para sahabat nak minta kepastian daripada Nabi. Kita sekarang duduk macam ni, duduk saja, ya, tak buat apa, duduk, dengar, ya, campur, ngantuk sikit, ha, kan duduk macam tu je, kan, kan sejuk, elok, tenang, elok je, kan, mic pun okey kaya je, kan, tak ada masalah hari ni, datang pun awal, tak ada, duduk saja, tak ada gangguan apa-apa, tetapi ganjarannya sangat besar. Nabi kata tak ada yang boleh menandingi amal ini, tak ada yang boleh menandingi amal-amal di yang dilakukan pada hari-hari yang ditetapkan pada 10 yang awal ini. Maka sahabat minta kepastian, qalu walal jihad, ya, qalu walal jihad, yakni qalu walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, adakah dia sampai tak boleh menandingi orang yang keluar berperang di jalan Allah? Maknanya kita buat amal, kita buat amal, adakah ganjarannya itu tak boleh menandingi orang yang berjuang pada jalan Allah? Maknanya bawa senjata pergi berperang di jalan Allah. Apa Nabi, Nabi kata? Walal jihadu fi sabilillah, juga tak boleh menandingi orang yang berjuang pada jalan Allah. Maknanya pahala kita lagi banyak. Cuba bayang, Allah memang saja untukkan, Allah memang saja peruntukkan supaya kita meraih sebanyak mungkin amal-amal soleh, amal-amal baik, ya, di waktu-waktu begini insya-Allah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk memperbanyakkan, memperbanyakkan amal soleh, ya, ketika kita berada di dalam. Nabi kata walal jihadu fi sabilillah, walal jihadu fi sabilillah, walaupun berjuang pada jalan Allah, pahalanya lebih banyak. Pahala ini lebih banyak, kita berada di sini lebih banyak. Illa rajulun kharaja, melainkan, melainkan, ah, saja ada satu je yang kita tak lawan, melainkan rajulun yang keluar, yukhatiru binafsihi wa malihi, seorang yang keluar berjuang itu dia bawa diri dia dan harta dia, falam yarja bisyai, ya, mereka, dan dia tidak pulang minhu bisyai'in, daripadanya nya peperangan itu dengan sesuatu apapun, sama ada dia tak pulang sebab dia syahid ataupun dia pergi berperang, pulang tadi bawa harta banyak untuk peperangan, pulang tak bawa apa pun, makna tak ada ghanimah, tak ada apa-apa, maknanya dia pergi, itu saja yang pahalanya tak boleh kita lawan. Hak lain semua boleh dilawan dengan apabila kita melakukan kebaikan. Jadi sebab tu saya menasihati diri saya sendiri dan kita semua, marilah kita gairahkan kita, kerana para tabi'in, para salafus soleh dahulu, golongan sahabat, kita mendapati bahawa mereka akan ijtihadan, mereka akan bersungguh-sungguh melakukan semampu mereka apabila masuk saja 10 yang
awal daripada bulan Dzulhijjah ini. Allah marzukna ya Allah. Allah rezekikanlah kami ya Allah. Sebab sebab mungkin kita buat sama, tetapi kita boleh lagi ganjarannya, sebab kebaikan akan dinilai oleh Allah bila kita buat dua benda kan. Amal kita akan jadi nilai di sisi Allah, dan masuk bulan ni nilainya macam kita katakan tadi, apabila ada dua benda. Yang pertama ikhlas, yang kedua itqan. Yang pertama ikhlas ya, sebab amal Allah terima apabila ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Allah tidak perintah melakukan kebaikan melainkan untuk kita mengikhlaskan hati kita ya. Baik, kemudian yang kedua itqan. Itqan maknanya itqan dua makna. Yang pertama adalah yang kita buat itu mesti betul ya. Tak diterima amal kalau tak betul. Tak ada syaratnya, tak kena syaratnya, tak kena rukunnya, tak kena caranya, tak betul, tak kena adabnya ya. Dan kerana itqan memberi maksud yang kedua ialah buat yang terbaik. So, ada dua benda, yang pertama ikhlas, yang kedua itqan, yang bermaksud buat kena bagi betul, dan benda yang betul dibuat betul-betul. Kadang-kadang buat benda betul tapi tak betul-betul. Ha, jadi sebab tu dulu ada pernah lagi ada nasyid ya. Biar betul. Biar betul-betul. Ambil kau macam itulah. Sekarang mulalah ada yang keluar skill-skill menyanyi kan. Ha, jadi tak jadi ngaji pula kita. Baik. So kita sambung insya-Allah ya pembincangan kita. Dan sebab kita cuti, ramai yang pergi istana dapat darjah kebesaran baru ni, jadi kita cutikan kelas kita, mungkin separuh daripada kita lah agaknya ya. Alhamdulillah. Jadi kita cuti minggu sudah, minggu ni kita berada bersama lagi. So dua minggu yang sudah kita berjumpa dan bercerita tentang apa yang Allah nak gambarkan kepada kita pada ayat 143 tentang Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita, yakni umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ummatan wasata. Kita dijadikan umat wasatan, yang memberi maksud ya ummatan wasatan yang pertama sekali adalah umat terbaik. Wasat dalam bahasa Arab bermakna terbaik ya. Sebab kalau orang Arab ni dia ada padang pasir, lepas tu dia ada wadi ya, oasis tu, maka air yang terbaik ialah yang wasat, yang kat tengah-tengah tu. Ha, itu maka sebab tu wasatan disebut dia berada di tengah-tengah, dan berada di tengah-tengah tersebut ya yang terbaik. Jadi kita Allah Subhanahu Wa Taala setelah berulang-ulang kali sebelum ini menceritakan tentang orang Bani Israel yang Allah lebihkan, Allah lebihkan, Allah lebihkan, Allah lebihkan, tetapi sekarang kita menjadi umat yang terbaik. Dan makna wasatan adalah yang terbaik, dia juga memberi makna yang benar. Dan yang ketiga yang adil, yang kita katakan al-udul ya, keadilan. Ya. Jadi itu maksud yang Allah nak sedarkan kepada kita, dan kita menjadi benchmark untuk menjadi saksi kepada umat-umat lain. So besar sangat tanggungjawab itu ya. Ya, kita kena memikul amanah tanggungjawab yang diberikan oleh Allah kepada kita kerana kita menjadi pengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menjadi saksi kepada kita. Maknanya Rasulullah menjadi saksi atas apa yang kita lakukan, dan rupanya untuk menjadi umat terbaik mesti isu pertamanya adalah isu kiblat. Jadi isu kiblat ini menjadi isu yang penting rupanya. Maka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, soal kiblat adalah poin pertama sesuatu umat menjadi umat wasata, umat terbaik, umat yang penuh dengan keadilan. Ya, jadi cerita tu yang Allah gambarkan itu saya recall balik sebelum kita datang balik ke kelas kita pada hari ini. Dan kita tahu bahawa kalau kita tengok kiblat ya, kiblat yang sekarang ni maknanya berpaling ke arah mana? Ke Kaabah Al-Musharrafah ya, Kaabah Musharrafah, ke Kaabah lah, ke Kaabah yang disebut sebagai Baitillah, yang terletak di Makkatal Mukarramah. Ha, dulu kita dah cerita isu dia, isu nak bertukar kiblat ini, maknanya bila berada di Madinah, maka daripada arah ke utara kena berpusing 180 darjah ke arah selatan ya, ke arah selatan, yakni Makkatal
mukarramah. Jadi itu keadaan dia. Dan Kaabah, suka juga saya maklumkan, Kaabah sebelum Islam di kalangan orang Arab jahiliyah, mereka ada sekitar 24 Kaabah yang mereka namakan Kaabah. Kaabah ni adalah tempat yang mereka pergi, mereka besarkan dan mereka lakukan tawaf padanya. Maknanya selain daripada Kaabah yang ada di Makkah Al-Mukarramah yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim, sebenarnya banyak Kaabah-Kaabah buatan-buatan manusia. Tetapi mereka namakan Kaabah, bila sebut Kaabah, mereka tahu makna. Mana Kaabah? Al-Kaabah, ia adalah Baitillah. So, ada sampai hari ini pun masih ada. Setengahnya ada lagi dalam bentuk bekas-bekas, ya. Contohnya di Najran dan ada beberapa tempat, ya. Saya tak sempat nak semak satu demi satu, tetapi mereka, maknanya Kaabah ini pada orang Arab benda penting. Ya, isunya penting sebab dah ada tempat-tempat yang apabila setengah pemimpin, contoh Abraha dahulu, ingat tak Abraha yang menyerang? Kenapa dia jadi sakit hati sangat dengan Kaabah yang ada di Makkah? Sebab dia nak supaya Kaabah dia tu menjadi tarikan paling utama. Maka sebab tu dibuat di arah Yaman, ya. Jadi di samping Abraha itu ada lebih kurang 23 yang lain. Makna Kaabah yang dijadikan tempat tawaf dan dianggap sebagai Baitillah. Jadi sebab tu pada mereka, apabila Nabi menukar kiblat, ingat tak? Apabila Nabi menukar ke arah kiblat, so ada sebahagian daripada mereka yang kononnya mula rasa bahawa Nabi ini membawa kebenaran, tetapi bila berubah pada mereka, kiblat tak boleh berubah. Ya. Jadi ni mana satu yang betul ni? Sejak berubah-ubah ni, ya. Dan sebab itulah dulu kita katakan dalam perbincangan kita yang sudah, maka cerita kiblat ini contoh ayat ataupun hukum nasikh dan mansukh yang ada dalam Al-Quran. Sebab antara perkara penting untuk kita memahami Al-Quran oleh para ulama tafsir adalah memahami nasikh dan mansukh. Maknanya ada ayat yang membatalkan dan ada ayat yang dibatalkan. Ya, sama ada batal itu dari segi hukum, ada pun ayat itu yang ada pada hari ini, dulu ada sebagai Al-Quran, kemudian tidak sebagai Al-Quran. Ini adalah, dan ulama kata bahawa berapa bulan selepas arah, masih ingat lagi berapa bulan tu? Berapa bulan? Saya sebut berapa tu? 16 ya? Awak confused ni. Ha? Ya, tulis 11. Ibn Kathir kata, ya, bid'u ashar. Ibn Kathir kata bid'u ashar. Baik. Kebanyakannya mengatakan 16 ke 17. Ya, 16 ke 17. Betul kan catatan kita yang sudah 16 ke 17 bulan. So, pada dia orang macam, ada orang yang macam tidak faham dan mungkin dia faham dengan budaya Kaabah. Maka pada ketika itu mereka beranggapan dengan anggapan yang salah. Jadi sebab itu isunya menjadi isu besar sebenarnya, perubahan kiblat itu. Baik. Sekarang kita tengok pada ayat yang ke-144, kita tengok terjemahan yang telah diterjemahkan kepada bahasa kita ini, memudahkan kita semua insya-Allah. Okey, qad dalam bahasa Arab memberi makna, ya, memberi dua makna. Qad ada dua makna. Apabila dia masuk pada fi'il madhi, maka jadi maknanya sesungguhnya. Apabila dia masuk pada fi'il mudhari', bermaksud kadang-kadang. Qad adhab, kadang-kadang aku pergi. Qad yazhab, kadang-kadang dia pergi. Qad yaji, kadang-kadang dia datang. Qad ja'a, sesungguhnya dia datang. Okey, tetapi qad di sini sebab tu diterangkan. Kenapa? Sebab qad juga kadang-kadang bila masuk pada bahasa Arab pada fi'il mudhari', dia juga memberi makna sesungguhnya. Dia juga memberi makna sesungguhnya. Sebab tu jarang qad. Ibn Kathir, Imam Suyuti ataupun Imam Mahalli di sini, Syekh Jalaluddin ni, dia menterjemahkan. Tetapi dia terjemahkan di sini. Kenapa dia terjemahkan? Sebab nak bagi kita tahu bahawa qad di sana bermaksud sesungguhnya. Sesungguhnya, yakni sebab nyatakan kepastian, nara, telah kami lihat. Ya, nara
yakni perbuatan Allah melihat, ya, taqalluba wajhika, apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau terengadah wajhika fis sama, wajahmu ke fi as-sama'i, ke langit. Boleh ke? Dapat ke? Okey. Menunggu-nunggu kedatangan wahyu dan rindu menerima perintah untuk menghadap ke arah Kaabah, ya. Sebabnya tidak lain kerana ia merupakan kiblat Nabi Ibrahim yang telah menggugah untuk masuk Islamnya, Islamnya orang-orang Arab, ya. Jadi orang-orang Arab, jadi mereka itu rasa kuat untuk menerima ajaran Nabi Allah, Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad menyebut bahawa dia adalah penyambung kepada agama Nabi Allah Ibrahim. Dan apabila Nabi Muhammad menyebut mereka adalah penyambung kepada Nabi, dia adalah penyambung kepada Nabi Allah Ibrahim, maka tentulah peninggalan Nabi Ibrahim itu menjadi kiblat mereka. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okey, kita baca sampai habis dulu, ya. Falanuwalliyannak, maka sesungguhnya akan kami palingkan kamu, yakni pindahkan kiblatmu, qiblatan taradaha, ke kiblat yang kamu redai, yang kamu suka. Fawalli wajhak, maka palingkanlah mukamu. Perintahnya, maka datang sekarang perintah secara muktamad untuk berpaling dan mengubah kiblat. Artinya menghadaplah di waktu solat. Ha, tolong tanda tu. Tolong tanda kat situ sebab nanti ada banyak benda confuse. So maknanya secara khususiah adalah kiblat yang dijadikan Kaabah sebagai tempat kiblat, yakni inda solat, ketika solat. Apa makna solat? Ha, tengok. Apa makna solat? Ha, yang ni kena terjemah bahasa Melayu. Mana solat? Sembahyang. Sebab bila kita terjemahkan solat dari sudut bahasa, itu yang berlaku. Jangan berdoa melainkan mesti ke arah kiblat. Sebab doa tak semestinya ke arah kiblat. Iya kan? Nasib baik ya. Kalau tak ya, saya seorang je yang betul. Yang lain semua salah. Kenapa? Tadi kan kita doa. Siapa ada kiblat tadi? Saya seorang je. Hak lain semua membelakangkan kiblat. So masya Allah, ini tak kena. Siapa kata tak kena? Kenapa? Ini sebab itulah ditanda adalah solat, yakni solat. Ini kita jemah bahasa Melayu, sembahyang. Sebab solat boleh jadi tiga makna. Yang pertama solat, makna solat. Yang kedua solat bermakna doa. Yang ketiga solat bermakna selawat. Juga dia panggil solat. So yang dimaksudkan dengan yang berpaling, yang kamu kena pastikan menghadap ke arah kiblat, yakni datangnya perintah, yakni fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Haram ialah indas solat, pada masa solat, tak dapat tidak. Maka kerana itu menghadap ke arah kiblat merupakan apa? Syarat ke rukun solat? Syarat ke rukun. Syarat ialah benda yang kita kena siap sebelum solat. So kiblat tu bukan tengah solat baru dia nak tentukan, ya. Rukun ialah pada masa solat. Dan kena kekal sampai hujung solat. Okey, mana dia? Jadi yang dimaksudkan dengan adalah menghadap pada waktu solat. Supaya jangan confuse, sebab ada dah orang confuse. Oh, tak boleh berdoa melainkan ke arah kiblat. Tak boleh berdoa melainkan ke arah kiblat. Tidak ada perintah untuk berdoa mesti ke arah kiblat. Berdoa, mengangkat tangan dan berdoa. Masa kita makan tadi, nasi lemak ke apa? Mihun. Mengadap ke arah mihun. Ngadap kat mihun kan. Jadi tak ada masalah. Begitu juga nanti kita akan pergi ke, katalah kita pergi ke kubur contohnya. Jadi pada ketika itu tidak semestinya kita mencari arah kiblat untuk berdoa. Sebab doa di mana-mana saja, di mana-mana saja. Yang disebutkan di sini ialah tentang solat, yakni sembahyang.
Yep. Baik. Okey, sebab kami melihat kamu memalingkan muka itu ialah kalau ikut nak tengok dari segi cerita ni ya. Terima kasih Tuan Haji. Maknanya Nabi berpaling itu adalah selepas solat. Lepas Nabi solat, qad nara taqalluba wajhak qad nara taqalluba wajhika fis sama, ialah lepas Nabi melakukan solat. Maknanya solat pertama selama berapa bulan tadi yang kita katakan tadi, belasan bulan itu ataupun 16 atau 17 bulan itu, baru lepas solat. Perbuatan Nabi itu lepas solat. Maknanya Nabi mengangkat kepala ke langit itu menunggu wahyu adalah selepas solat, kerana nak menentukan solat itu yang solat itulah ketetapan untuk menghadap ke arah kiblat yang dikatakan di Kaabah. Itu dia punya asbab kenapa ayat itu turun. Maka sebab itu bila Allah kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram, merujuk kepada kenapa Nabi berpaling tadi, kenapa Nabi terangkat kepala tadi, sebab Nabi nak menunggu perintah daripada Allah supaya ketika solat memang kita menghadap ke arah Kaabah. Ha, jadi itu ya, jadi kena kaitannya begitu. Sebab itulah dalam tafsir ini syarahnya menyebutkan bahawa yang yakni artinya menghadapnya di waktu solat. Ha, begitu ya, supaya cerita tu kena. Sebab kalau tidak, taklah masa bersebila-bila Nabi, sebab tak ada tuntutan pun kita menghadap ke arah kiblat melainkan ketika solat. Kalau tidak, Allah menjadi beban kepada kita. Belajar mesti menghadap ke arah kiblat ya, menelefon contohnya mesti menghadap ke arah kiblat, contohlah kan, susah macam tu kan, asal nak telefon menghadap ke arah kiblat kan. Tapi tak gurau je, tak apa, saya pun kadang-kadang macam tu juga, nak make sure ni. Oh, tengok dia vibrate, tiba-tiba je vibrate. Saya yang call. Boleh ya, nampak tak? Jadi di situ Tuan Haji ya. So semua yang dikasih sekalian, sebab tu kalau kita pergi ke menziarah makam Nabi kan, kadang-kadang si, bukan kadang-kadang lah, selalunya si penjaga tu dia kata apa dia? Tak boleh berdoa ke arah makam Nabi. Ya, tak boleh berdoa. Andaian kita, maknanya dia menyebut itu bagi orang, kalau ada orang-orang jahil. Sebab mungkin betul pada orang jahil yang tak tahu, sehingga akhirnya dia berdoa, dia menyangka bahawa dia itu datang meminta pada Nabi Muhammad. Ha, jadi nak betulkan. Hai, sejak dapat gelaran datuk ni, Masya Allah ya. Anugerah kan, minggu sudah dapat anugerah. Minggu ni banyak orang call nampaknya ya. Jadi kita bersangka baik, mengandaikan dia kata, Hadap ke arah kiblat. Maknanya perintah itu bukan perintah asal. Sebab perintah asal adalah boleh berdoa ke mana saja. Boleh berdoa kepada ke mana saja. Apabila kita berada di makam, terbaik tentulah berdoa wajah kita menghadapkan ke arah makam yang kita ziarahi tersebut. Tetapi bagi orang jahil mungkin teguran itu sebab takut ada orang tak faham, orang yang ta'asub, yang keterlaluan, jadi kita bersangka baik begitu ya. Sebab tu saya tengok dalam YouTube yang gambar tadi tu, orang kan bila nak berdoa saja dia suruh hadap ke kiblat, jadi orang kena berpaling. Tapi pada masa Raja Saudi pergi makam tu, Raja Saudi, dia berdoa, dia hala ke mana? Dia hala ke makam. Menunjukkan bahawa memang doa ini tak ada diperintahkan pun untuk mesti menghadap ke arah kiblat, tak ada. Ya, jangan kita tersalah tu. Ya, kadang-kadang macam tu ya. Dan kalau tak boleh berdoa, mesti arah kiblat. Betul, ustaz pun berdoa. Rupanya ustaz, ni kali ni ustaz ni kelebihan lah sebab dia arah kiblat. Okey lah. Tapi anak yang belajar dah. Kadang-kadang dalam masjid, ustaz mengajar, ustaz berdoa. Masa tu siapa arah kiblat? Yang belajar arah kiblat. Ustaznya menghadap, membelakangkan kiblat. Ustaz tak kena pusing pula. Kerana bukan itu tuntutan. Tapi solat wajib ya, mesti, tak buat tak sah solat kita. Okey. Selesai pada Nabi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darajat kita sebab kita adalah ummatan wasata yang menjadi syuhada ala nas, dan Nabi yang jadikan syahid kepada kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut lagi sekali, fawallu juhakum syatrah.
maka palingkanlah muka kamu, yakni orang-orang yang beriman. Tadi Nabi dah suruh secara khusus kepada Nabi Muhammad. Untuk makluman semua yang dikasih sekalian, apabila ada perintah daripada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya tidak ada takhsis pengkhususan, maka perintah tersebut juga untuk umat Nabi Muhammad. Katalah perintah tersebut untuk isteri Nabi, itu secara khusus juga jadi pada semua wanita-wanita isteri kita. Contoh, itu cara. Tetapi dalam ayat ini Allah perintahkan khusus kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah perintahkan benda yang sama kepada umat Nabi Muhammad. Nak menunjukkan bahawa pentingnya isu menghadap ke arah kiblat yang kita kena fahami betul-betul, menghadap ke kiblat kita bertukar ke arah Kaabah, itu penting. Sebab Allah dah bagi tahu, tolong tengok balik ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tolong tengok ayat tu. Kemudian fawallu wujuhakum syatrah, maknanya satu tadi untuk Nabi Muhammad, yang kedua untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innal ladina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haq. Berpalinglah kamu semua ke arah ketika dalam solat. Tengok dia tekankan lagi dalam solat, sebab mungkin ni bila tak ngaji hak ni tu yang jadi macam confuse macam-macam tadi ya. Syatrah ke arahnya, yakni arah mana? Ke arah Kaabah. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab sama mengetahui bahawa itu, maksudnya pemindahan kiblat ke arah Kaabah, al-haq, sesuatu yang benar. Baik, tidak disangsikan lagi, maknanya benar. Mana benar? Benar makna tak boleh ada sebarang kesangsian, itu maksud benar. Ya, min rabbihim daripada Tuhan mereka, kerana dalam kitab-kitab suci mereka dinyatakan bahawa di antara ciri-ciri Nabi ialah terjadinya pemindahan kiblat di masanya. Baik, kenapa? Sebab bagi ahli kitab, mereka pasti tahu bahawa dalam kitab mereka menulis bahawa sifat Nabi ini ialah imamul qiblatain. Nabi ini disebut sebagai imam qiblatain. Itu yang kita duduk nasyid kan? Ya imam al-qiblataini. Kan macam mana saya pun tak ingatlah nasyid pada pagi ni. Kan ada kan? Dalam tola' al-badru alaina. Lepas tu mesti ada ya imam al-qiblatain. Kita duduk baca biasa. Tetapi sebenarnya yang kita sebut itu imam al-qiblatain adalah merupakan ciri yang tertulis dalam kitab Taurat wal Injil. Memang tertulis dalam kitab Taurat dan Injil bahawa Nabi akhir zaman itu dia akan menjadi imam kepada dua kiblat. Nah, sekaranglah perintah itu datang. Maknanya sejak daripada azal adanya tercatat dalam kitab-kitab mereka bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad Rasul akhir zaman sifatnya adalah imam kepada dua kiblat. Ya, jadi kalau lepas ni kita terdengar balik lagu tu, so boleh ingat peristiwa ini insya-Allah dengan lebih penghayatan. Boleh ya? Baik, benar daripada Tuhan mereka, wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah sekali-kali tidak lalai daripada apa yang mereka kerjakan. Ya. Ada yang jika dengan tak, ya, kadang-kadang amma ta'malun, maka ditujukan kepada kamu hai orang-orang yang beriman yang mematuhi segala perintahnya. Sebaliknya bila ya ditujukan kepada orang Yahudi yang menyangkal soal kiblat ini. So ada setengah qiraat baca amma ta'malun, dan di sini kita membaca amma ya'malun. Ya, qiraat berbeza. Tetapi kalau ya'malun bermaksud mereka orang-orang Yahudi, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, kamu orang beriman, Allah takkan lupa apa yang kamu kerjakan. Baik, kita sambung ni. Wa la'in, dan sekiranya, dan sesungguhnya jika. Lam itu adalah lam sumpah. Lam sumpah maknanya wallahi. Kalau bila sebut lam sumpah, maknanya kekuatan perkataan itu ialah demi Allah. Ya, dan demi Allah. Wa la'in ataita alladhina utul kitab. Wa la'in ataita alladhina utul kitab bikulli ayatin, dan sesungguhnya jika kamu datanglah kepada orang-orang yang diberikan Alkitab semua bukti atas kebenaranmu dalam soal kiblat,
ma tabi'u, mereka tidak mengikut, maksudnya tidak akan mengikuti qiblataka, qiblatak, qiblatmu, disebabkan oleh al-inad, keingkaran, keingkaran. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu tidak pula akan mengikut kiblat mereka. Hal ini dipastikan Allah mengingat keinginan kuat daripada Nabi agar mereka masuk Islam dan keserakahan mereka yang tidak apa tu? Oh, kendur-kendur. Maksudnya yang maksudnya maknanya tegang ya, maknanya agar Nabi kembali ke kiblat Baitul Maqdis. So, pada mereka ini berlaku satu isu je. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblat ba'd, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikut kiblat sebahagian yang lain. Maksudnya orang-orang Yahudi tetap terhadap kiblat orang Nasrani, dan sebaliknya orang Nasrani terhadap kiblat orang Yahudi. Wala in tabata ahwa'ahum, dan sekiranya kamu mengikuti kerana mereka, dan mereka apa tu? Tawarkan ya kepada kamu, maknanya offer, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang ilmu kepadamu, maksudnya wahyu, innaka idzal minadh dhalimin, maka sesungguhnya kamu adalah daripada orang yang zalim. Baik, kita sambung lagi. Nanti kita akan sebab kita berhenti sampai pada ayat sebelum masuk cerita baru. Kita akan tengok pada sampai ayat 147. Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu, ya, alladhina isim mausul, orang-orang yang atainahum, telah kami datangkan kepada mereka alkitab, yakni kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu, sebenarnya mereka yang sekarang ini itu mengetahuinya, ya, nya dua. Kalau tengok dari segi konteks ayat, dua benda. Nyanya kamu, dan kamu itu maksudnya akan menukar kiblat. Ya, ya'rifunahu, mengetahui tentang nya tentang engkau wahai Muhammad, dan isu kiblat. Maknanya dia orang tahu bahawa Nabi Muhammad ini memang sebenar-benarnya ialah merupakan seorang rasul yang digelar sebagai imamul qiblatayn, imam kepada dua kiblat. So ceritanya begitu. Mereka itu tahu sangat, bukan sekadar engkau wahai Muhammad, tetapi mereka tahu engkau itu adalah merupakan yang merupakan rasul kepada dua kiblat. So kiblat yang dulu orang-orang Bani Israel, dan kiblat yang dipimpin oleh Rasulullah daripada peninggalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya? Ya. Dia orang tahu dalam Taurat dan Injil. Mana dalam kitab tersebut tercatat. Nanti kita cerita apa isunya, dan kemudian kita boleh bincangkan pagi ini insya-Allah. Nah, ya. Dan mereka itu mengetahui ini sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh, ini mubalaghah, ini maknanya bahasa mubalaghah. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagai mana mereka mengenal anak mereka sendiri. Ini bukan, ini bermaksud kinayah. Maknanya nak bagi tahu kenalnya itu. Tahunya itu, maka wordsnya adalah macam mereka kenal anak-anak mereka. Macam dia orang kenal anak-anak mereka. Ah, sangat kenal. Anak sangat kenal. Kerana disebutkan ciri-cirinya dalam kitab itu, ya, kata Ibnu Salam, yakni Abdullah bin Salam, seorang sahabat Nabi daripada pendeta orang Yahudi. Sesungguhnya Abdullah bin Salam adalah pendeta Yahudi yang memeluk agama Islam mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Nabi pada kali pertama dia melihat Nabi. Ah, sebab apa? Sebab dia sangat masak tentang Nabi ini. Ni contoh yang berlaku pada Abdullah bin Salam. Maka Abdullah bin Salam kata, sesungguhnya ketika aku melihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun segera mengenalnya sebagaimana aku mengenal puteraku sendiri, bahkan lebih kuat lagi mengenal Nabi Muhammad. Sebab orang Arab ni, maaf saya, orang Yahudi ni, dia orang tu apa? Mesiah. Dia orang tu menunggu Mesiah. Ya? Dan sampai sekarang masih menunggu lagi sebab tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Tetapi sebenarnya bukannya tidak ada, tetapi sebab mereka itu nak mengikut apa yang dia punya kehendak. Ha, itu masalah dia orang tu. Ha, jadi, sebab itulah macam dia orang, bila dia orang tunggu tu, dia orang dah digambarkan macam ni, macam ni, macam ni. Tetapi dia tak boleh nak gambar macam mana. Macam mana Nabi tersebut wajahnya macam ni dan wajahnya macam tu, dan kemudian dia merupakan imam dua kiblat. Itu semua jelas dia orang tahu. Tetapi bila datang, oh ini orangnya, sebab bukan daripada, ingatkan Yahudi. Ingatkan orang Yahudi. Ya. Ya.
Dan Allah mengetahu wahum ya'lamun keadaanmu, padahal mereka mengetahui keadaanmu dan siapa kamu yang sebenarnya dan apa yang dibawa oleh kamu. Dalam konteks ayat ni, semua yang dikasih sekalian, menurut mufassir yang lain adalah merupakan bahawa tentang perubahan kiblat. Sebab itu poinnya. Poinnya kebenaran Rasulullah dan kebenaran tentang bahawa akan berubahnya kiblat. Lantas ditutup ayat ini dengan al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin, ya. Al-haq, kebenaran itu, ya, betapapun min rabbik ialah datang daripada Tuhan engkau. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu berada dalam keraguan-raguan, dalam kebimbangan, misalnya mengenai soal kiblat ini. Sesungguhnya kata sifat itu lebih kuat daripada mengata jangan kamu ragu-ragu, ya. Maknanya ni ayat ini menjadi sangat kuat, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, apabila Allah gunakan kalimah jangan kamu tergolong daripada orang-orang yang ragu, ya, ragu-ragu, maksudnya tak tetap. Itu bukanlah kepada Nabi Muhammad, tetapi Allah nak menetapkan betapa betulnya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, supaya orang lain sebenarnya tak boleh ragu-ragu, sebab Nabi dah memang minta benda tu. Sebab kalau kita baca daripada awal ayat ini adalah Nabi sendiri yang menghadapkan wajahnya untuk mendapat kepastian tersebut, maka tak mungkin Nabi akan ragu-ragu, ya. Maka fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu, yakni siapa-siapa pun saja yang dalam isu kiblat ni tergolong dalam orang-orang yang ragu-ragu. Baik, semua yang saya kasih sekalian, bila kita tengok seluruh ayat ini, ya, kita dapati bahawa Nabi SAW memang sangat mengharap agar Allah SWT menukar kiblat itu, dah, ataupun agar sampai masa menukar kiblat itu. Maknanya Nabi dah tahu, Allah dah campakkan dalam hati Nabi bahawa kiblat tersebut akan berpindah. Sebab Nabi takkan redha melainkan apa yang Allah redha. Ingat itu. Jangan kita tersalah faham, kata oh Nabi ada dia punya interest sendiri, lantas minta Allah ikut interest dia. Tak. Nabi dah tahu sebenarnya akan berubah kiblat. Tetapi Nabi menunggu bila masanya. Ya. Bukannya Nabi, Allah nak Nabi ke arah Baitul Maqdis, tapi Nabi nak ke Kaabah, maka berlaku ketika itu Allah ikut kehendak Nabi. Tak. Allah memang dah bagi tahu pada Nabi, cuma belum sampai masanya bila secara tuntasnya berlakunya perubahan kiblat. Maka sebab itulah dekana itu Nabi kelihatan sentiasa menunggu wahyu. Dan Nabi pun kita tahu bahawa ketika putusnya wahyu, ya, bila mula turun wahyu, satu tempoh yang panjang wahyu tak turun, maka Nabi sifatnya adalah sentiasa mendongak ke langit, ya. Nabi mendongak ke langit menunggu wahyu datang kepada Nabi SAW. Jadi begitulah keadaannya sekarang. Nabi kalau dulu menunggu wahyu datang, tetapi sekarang Nabi menunggu datangnya ketetapan tentang kiblat daripada wahyu yang datang. Maka sebab itu bahasa badan Nabi adalah menghadapkan wajah, ya, bukan menghadapkan mata, tetapi menghadapkan wajah. Itu memang keadaan sebenar Nabi pada ketika itu, ya. Dan Nabi minta kita semua baik. Mungkin ada satu isu lah sebelum kita sempat bercerita pada pagi ini, maknanya isu kiblat. Kenapa dia jadi penting sangat? Isu kiblat menjadi penting sangat. Ya, kita cuba bincangkan itu insya-Allah. Tetapi sebelum kita bincangkan isu itu insya-Allah, kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi yang tadi sebut orang Yahudi yang kitab mereka, tetapi tak boleh jumpa perkara ini. Kenapa tak boleh jumpa perkara ini? Baik. Dulu kita sebut, ya, bila orang Yahudi ada berapa kelompok di dalam badan orang Yahudi, makna dalam kerangka orang Yahudi itu ada berapa kelompok? No, itu kabilah. Secara kelompok yang kita telah bincang. Berapa? Berapa? Dah yang duduk sebelum ni? Ada 3 kelompok. Yang pertama dia punya pemimpin dia. Yang kedua dia punya ulama dia. Yang ketiga adalah dia punya orang ramai dia. Yang ini disebut dalam Al-Quran sebelum ini yang kita bincangkan, Allah gambarkan mereka ummiyun. Ummi, mana ummi?
Ummi mana ummi? Nabi ummi, nabi seorang ummi. Maknanya sama, tetapi mafhumnya berbeza. Mana ummi? Ah, ummi, kan rasul sebagai ummi. Apa makna ummi dalam konteks rasul? Ah, tak pandai membaca dan menulis. Itu ummi, itu gelaran orang Arab untuk ummi. Apa itu ummi? Nabi adalah ummi. Tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Nabi tidak boleh, sebab tu bila iqra ma ana biqari. Iqra ma ana biqari, aku tak boleh membaca. Aku tak pandai membaca. So orang tak pandai membaca, of course takkan pandai menulis. Sebab once dia boleh menulis, dia boleh membaca. Baik. Adapun orang Yahudi, kenapa dinamakan ummi? Okay. Kenapa dinamakan ummi? Kenapa dikatakan orang tak pandai baca itu ummi? Ni kena tanya ummi ke abi? Nak tanya abi kan takut ummi kecil hati. Tanyalah kami lebih tahu. Ya, ke ummi kata biarlah abi yang jawab. Ya, sebagai laki-laki ganteng. Ya. Ummi, dia ambil ummi dari segi keadaan. Sebab apabila seorang anak, bila dia kecil, dia tak tahu tentang sesuatu, apa dia buat? Dia tanya pada ummi. Sebab jadi ummi tu apa ya? Ummi tu apa ya? Ummi tu apa ya? Oh, ummi tu kamera. Kamera apa kita? Apa nama kita punya rancangan ni dalam kamera? Diskusi duha. Ha. Anak kita tanya, maka dengan sikap tanya tersebut, maknanya dia tak boleh tahu melainkan dia tanya pada ummi. Bila dia besar, dia tak dapat maklumat melainkan dia kena bertanya pada orang. Maka orang yang tak boleh membaca kemudian dipanggil sebagai ummi. Maknanya orang yang mengikut sahaja. So, untuk Nabi Muhammad penting tak ummi? Okey, untuk Nabi Muhammad, kerana semangat tertanya kasar, adakah penting ummi itu? Pentinglah, sebab kalau tidak dia reka sendiri. Mesti dia mereka dia baca study dan saya baru ni taklah barulah 2-3 dalam rancangan tanyalah ustaz tentang apa yang saya tak ingat, tapi ada soalan ya. Saya nak jawab soalan tu tapi penerbit dia tak keluarkan. Dia kata apa dia? Sebab ada soalan tu, dia kata Nabi Muhammad belajar banyak daripada Siti Khadijah, daripada Waraqah bin Naufal. Baik. Saya kena touch satu sebenarnya. Sebab apa? Sebab takut ada orang salah faham. Jadi salah faham, kononnya Siti Khadijah memberi input kepada Nabi tentang agama daripada Waraqah bin Naufal. Jadi seolah-olah apa yang dia ajar itu adalah input yang diberikan. Sedangkan nak kena bagi tahu bahawa Waraqah bin Naufal bukan memberi input kepada Nabi apa-apa pun tentang ajaran samawi, tetapi hanya meyakinkan Nabi Muhammad apa yang berlaku pada engkau ini berlaku pada Nabi Musa alaihissalam. Maknanya yang dikatakan yang kamu jumpa itu adalah Jamus, itu adalah Jibril, Jamus pada bahasa mereka. Tetapi nak bagi tahu bahawa bukannya Waraqah bin Naufal itu mengajar. Sebab kalau tidak nanti dia akan pergi lagi another stage. Oh, rupanya Nabi ni mendapat input daripada orang. Sedangkan ummi di sini maknanya Nabi hanya bertanya pada Allah. Nabi hanya tanya pada Allah. Maknanya sebab itulah Nabi tak boleh buat apa sehingga Allah bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, dalam konteks orang Yahudi, ummiyun yang digunakan oleh Allah merujuk pada apa? Apakah tuli lagi-lagi? Buta huruf lagi-lagi. Pak turut siapa? Pemimpin dan ulama mereka. So, majoriti daripada orang Yahudi yang di bawah itu ialah mereka-mereka yang hanya macam ummi tadi dalam konteks tadi. Dia tanya apa benda ya? Muhammad ni okey tak okey? No, dia tak okey. Kiblat, tukar kiblat ni ada ke? No, tak. Maka majoriti mereka sebenarnya hanya ikut dua di atas. Bila dua di atas, tentulah satulah. Siapa dia? Para ulama dia. So, ayat ini yang kita nak bacakan sini, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu, adalah siapa? Adalah dia punya nombor satu ni. Sebab tu nanti tadi kita kata, tak ada pun dalam Injil, wala fil Injil, wala fit Taurat.
Tak ada dalam Injil wala fit Taurat, sebab yang tahu itu adalah satu kelompok ni yang namanya adalah dia punya ulama dia. Adapun orang bawah tak tahu. Sebab apa? Sebab dah ditukar, dibuang, dipetik ikut suka hati dia. So maknanya sekarang kita dapat satu pelajaran baru, bahawa apabila, sebab di hujung nanti Allah menyebutkan tentang al-haq, kebenaran, maka kebenaran ialah seseorang itu ataupun satu perkara itu tak boleh menukar apa yang ada dalam kitab-kitab. Okey. So, orang Yahudi, satu kelompok daripada Yahudi tadi. Satu kelompok. Sikit je pun, minority. Tetapi dia dominan dari sudut pemikiran orang-orang Yahudi yang lain. Kerja mereka adalah mereka menukar kitab. Menukar apa yang dalam kitab ikut kesesuaian mereka. Sebab itulah orang ramai ini sampai bila tak tahu tentang kebenaran sebenar. Tak tahu kebenaran sebenar dan akhirnya sentiasa dalam keadaan ragu, 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 ragu. Muhammad cakap dia macam betul, dia tak pernah menipu orang. Tetapi tanya pada refer kepada kita punya pendeta-pendeta, dia kata benda tu tak wujud dan tak betul. Baik, semua yang dikasih sekalian, boleh nampak dia punya jalan cerita sikit ya. Jalan cerita kita sikit di sini tentang bagaimana kiblat tersebut, Kaabah, perubahan Kaabah, dan kemudian bagaimana sikap orang Yahudi yang sekarang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan bahawa kelompok mereka itu yang sepatutnya tahu tentang Nabi Muhammad dan perubahan kiblat, begitu tahu seperti mereka tahu pada anak-anak mereka, tapi orang ramai tak tahu kenapa, sebab ditukar. Saya sebenarnya menakutkan ya hari ini menakutkan kita. Dalam konteks kita hari ini pun juga berlaku benda yang begini. Dalam konteks kita dalam dunia Islam, ada orang yang menukar kitab semahu-mahunya. Bukan kitab Quran dah, kitab. Terutamanya kitab Turath. Kitab-kitab lama. Saya cuba dapatkan tapi saya nak dapat senarai. Begitu banyak dalam kitab dunia Islam pada hari ini yang ditukar isi dia, kemudian ditukar semahu-mahunya, kemudian diprint dan dicetak berjuta-juta. Dan akhirnya kita belajar, saya tak jumpa pun. Kenapa? Sebab telah ditukar. Sebab itu kita bawa pelajaran ini, apabila kalau kita tu benar, kita tak perlu menukar. Kalau kita benar, kita tak perlu menukar perkataan Imam Nawawi. Kalau kita benar, kita tak perlu menukar perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hari ini kita menyebut perkataan Asqalani, Ibnu Hajar Asqalani. Contoh, kita buka Fathul Bari yang print ditulis oleh memang Ibnu Hajar Asqalani. Kemudian kita baca satu kitab lagi yang namanya Fathul Bari. Contoh, dalam Muqaddimah Fathul Bari kita akan jumpa satu perkataan dan satu perkataan ataupun satu cerita tentang Imam Al-Bukhari. Apa cerita tentang Imam Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari menyebut, aku tak menulis dalam kitab sahih aku. Aku tak menulis, melainkan akan aku mandi terlebih dahulu dan aku solat sunat 2 rakaat. Itu dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Asqalani pada terbitan asal. Pada terbitan semula, hak cerita tu tak ada. Sebab nanti orang akan tanya, sebab dia tahu bahawa tak boleh mereka-reka. Maknanya di sana ada Imam Al-Bukhari mereka-reka. Apa nak Imam Al-Bukhari membuat satu rekaan di sana? Asal nak menulis hadis, dia kena mandi dulu. Jadi oleh kerana takut nanti orang ayu, dia buang awal-awal. Dan kita pun belajar kitab tersebut. Tetapi bila kita tengok dalam kitab Fathul Bari yang sebenar, Imam Bukhari kata aku mandi setiap kali kitab, setiap kali nak menulis. Cuba bayang, setiap kali nak menulis, tak tahu berapa ribu kali Imam Bukhari mandi untuk menulis kitab. So soalannya adalah, ada dalam hadis, hai kalian kalau nak menulis kitab, kena mandi dulu. So apa yang Imam Bukhari sedang buat sebenarnya? Bid'ah. Imam Bukhari buat satu benda yang Nabi tak suruh. Nampak tak? So berlaku dalam dunia pada hari ini, dibuang perkara tersebut. Kita buka kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi. Kita akan jumpa di mana-mana hari ini, sebab dicetak dalam jumlah yang sangat banyak yang telah ditukar. Contohnya bab ziarah maqam ar-rasul. Ada satu bab dalam Riyadhus Salihin, bab ziarah maqam rasul. Ditukar maqam kepada masjid. Imam Nawawi tulis maqam tetapi ditukar pada masjid. Jadi akhirnya berlakulah orang yang belajar, mana ada ziarah maqam Nabi, yang disuruh ziarah masjid Nabi. Baik.
kebenaran dia tak boleh tukar. Kalau tukar, kita buat panggil macam orang Yahudi. Dan begitu banyak sebenarnya, saya cuba dapatkan sebentar tadi, ya, yang dalam kitab yang sebenar tak ada. Itu belum lagi yang ada tetapi dia ambil secara tak konteks. Itu satu hal lain. Ada dalam kitab tersebut tetapi bukan itu maksud pengarang kitab. Dan ini berlaku dalam dunia ilmu Islam pada hari ini. Siapa yang buat? Saya tak boleh tengah cek siapa buat. Ya? Ya. Saya tak boleh nak cakap dengan jelas maksudnya. Tetapi sebab ini saya cerita senario dulu. Untuk bila kita tengok dalam tafsir ni, oh berlaku punya. Kenapa berlaku? Sebab tiga kelompok tadi. Sebab tu saya untuk kita faham, oh tiga kelompok. Siapa punya peranan? Satu kelompok. Apa peranan ni? Dia tukar kitab. Tapi dia tukar tu kitab Allah. Al-kitab di sini maknanya bukan kitab Turath, kitab Allah. Tetapi yang berlaku, maka sebab tu Allah kata al-haqqu min rabbik. Sebab agama ini mesti berdasarkan kepada al-haq, kebenaran. So, apa yang ditulis oleh para ulama dahulu, kalau kita nak tengok orang, nak suruh orang ini baca, jangan kita ubah dia. Jangan kita ubah ikut selera kita, dan akhirnya nanti orang tak akan dapat kebenaran tersebut. Ya? Jadi, siapa yang buat, kita tak tahu siapa yang buat. Tetapi pasti ada perancangan yang begitu halus. Supaya apa dia? Akhirnya akan, katalah, orang nak pergi ziarah Nabi, kan dah tak ada semangat dah ziarah Nabi. Bukan penting sangat Nabi, sebab nampak tak, mereka paling tak suka Nabi. Orang Yahudi paling tak suka Nabi. Dan kalau boleh jangan cerita Nabi je lah. Selawat, sebut nama Nabi cukup lah. Tapi jangan lebih-lebih sangat sampai. Sebab Nabi adalah merupakan kekuatan umat Islam. Nabi itu adalah merupakan kekuatan umat Islam. Jadi, keadaan yang macam ni sangat sukar. Sebab bila kita belajar, saya pun beli beberapa kitab. Bila balik, Masya Allah, kena juga kitab-kitab itu. Ya? Nasib baik katalah ada kitab lama, katalah Fathul Bari sendiri. Tahqiq Fathul Bari. Tetapi dalam tu banyak benda yang ada di sana tak ada. Ya? Banyak kitab lain. Saya tak sempat nak, saya sebenarnya nak check supaya kita dapat paling tidak ada idea nama-nama kitab yang ditulis oleh para ulama yang disebut sebagai kitab turaf, kitab yang telah lama tetapi bila kita jumpa baru tak ada. Itu dalam kitab fizikal, apatah lagi fil internet wa internet. Kalau dia melalui bacaan tentang dalam internet saja, apatah lagi, ya, dalam internet lagi senang ubah dan kata ini dikatakan oleh Imam Syafi'i kadha, dikatakan oleh Imam Nawawi. Tak ada pun Imam Nawawi kata macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Contohlah, contoh saya pernah ada orang datang bawa satu buku pada saya, ya, tentang kita tasyahud masa ya, assalamualaikum ayuhan nabi. Mana boleh baca assalamualaikum ayuhan nabi? Sebab dalam kitab tu Imam Nawawi menyatakan bahawa Imam Nawawi, Imam mazhab Syafi'i, ya, kita ni amal mazhab apa? Syafi'i. Tapi Imam Nawawi menyatakan bahawa para sahabat, ya, Ibnu Abbas menyatakan bahawa assalamualaikum itu ketika Nabi hidup. Tetapi ada pun selepas Nabi hidup, selepas Nabi meninggal dunia, wafat, maka para sahabat tidak mengulakan assalamualaikum. Assalamualan nabi. Siapa kata? Imam An-Nawawi. Kita baca kitab tu, maka oh Imam Nawawi kata. Kita ada ke masa nak tengok kitab Imam Nawawi? Majmu' Imam Ar-Rawdah Imam Nawawi, kita tak sempat. Oh, kita pun tahu. Okey, sebab dah reprint. Sebab dia ambil. Baik, rupanya ada tak dalam Imam Nawawi? Ada. Tetapi Imam Nawawi membawa beberapa pendapat. Dan Imam Nawawi menulis pendapat ini yang paling kurang dan tak dipakai. Tapi yang kurang tak dipakai, tak diambil. Dia ambil saja ada pendapat yang menyatakan bahawa ketika Nabi, ada pun Sayyidina Umar, ada pun Sayyidina Abu Bakar, ada pun Sayyidina sahabat-sahabat ijma', sahabat menggunakan assalamualaikum walaupun Nabi telah meninggal dunia. Tetapi hak ni dia tak ambil. Ambil hak ni. So dia bawa dalam buku dia. Disyarahkan dan akhirnya masya-Allah, oh tak boleh rupanya. Kita pun ceritalah orang, belas dalam WhatsApp. Oh tak boleh, salah rupanya kita belajar kat sekolah dulu. Assalamualaikum itu hanya untuk ketika Nabi masa hidup. Nah, meninggal, wafat, tak boleh pakai lagi dah. Ya? Sebab kononnya kita menganggap Nabi itu masih hidup, Nabi itu masih bersama dan perkara tersebut boleh membawa pada syirik. Ha, jadi dia pergi ke sana. Semua yang dikasih sekalian, jenayah ilmu yang begini berlaku dalam dunia Islam tanpa kita sedar. Ya? Sebab itulah Allah tutupkan dulu al-haqqu min rabbik. Agama Islam ini mesti atas nama kebenaran. Ya?
kenapa Imamul Bukhari dia buat benda tersebut? Dan kita yang kata tak, benda tu tak betul, jangan buang, jangan buang. Ini kita buang siap-siap dah. Dan akhirnya kita kata Imam Bukhari tak pernah buat perkara tersebut, ya. Baik, ini contoh-contoh yang kalau kita tengok, maka kerana itu semua yang dikasihkan, tak hairan pada hari ini banyak sekali berlakunya sesuatu benda yang tidak ada ataupun tidak seperti dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ya, kitab-kitab yang terdahulu. Kalau macam dalam buku ni, biasanya dia tapis dulu kan? Siapa yang tapis? Siapa yang tapis buku kita ni? Buku dalam dunia Islam ni ada berapa juta. Mungkin kalau tapis beri Brunei. Brunei insyaAllah. Sebab Brunei setiap satu masuk memang dia akan print, dia akan tengok, dia akan semak satu sebuah-sebuah buku tu. Mungkin lah. Tapi dalam konteks dunia terbuka kita zaman sekarang, kalau Brunei pun orang dia baca internet, fizikalnya boleh, tapi siapa nak beli kat toko-toko buku dah tak ada orang beli dah. Ya, hari ni orang cek semua di internet. Baik, saya hanya memberitahu kerisauan. Ya, kerisauan itu ada asasnya sebab Allah dah gambarkan dalam Al-Quran, maka seluruh kisah kita tadi Allah habiskan dengan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, mesti base kepada al-haq. Apa maksud kebenaran? Mesti benda itu seperti apa maksud kebenaran? Kebenaran adalah benda itu mesti tepat dengan benda itu. Itu kebenaran. Saya kata tengok ni mineral water ni, stiker label dia warna hijau kan? Bila saya kata biru, bila saya kata hijau atau kuning lah, ya. Kuning. Katalah saya kata kuning, stiker ni ada kuning, benar atau tak benar? Walaupun memang ada stiker, tapi yang tak betul, stikernya ada tapi tak betul pada cerita, itu bukan al-haq. Sebab al-haq mesti tepat betul-betul. So, kalau kita dah ubah, memang itu bukan hak. Maka orang Yahudi, isu utamanya adalah dia ubah. Dan ubah tersebut ikut selera nak dia. Ikut selera dia. Selera tu maknanya selera hawa nafsu dia. Selera kehendak dia. Supaya akhirnya orang ikut macam yang dia hendak, bukan macam Allah hendak. Lepas tu balik kebenaran, mesti pada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kadang-kadang tak payah banyak. Ubah sikit je, dah selesai. Yalah, kalimah tauhid tu ubah sikit je. La ilaha illallah. Buang je. La, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita buang illallah. Tak ada, buang illallah je. La ilaha je. Apa jadi makna? Berubah macam tu sekali dengan hanya ubah sikit je. So kadang-kadang ubah sikit je dan kemudian sesuai dengan kehendak, ya. Allahu akbar. Jadi kita doalah banyak-banyak pada Allah dalam kita mencari kebenaran pada hari ini, agar kita semua terselamat daripada daripada apa ni? Daripada fitnah ilmu tu sendiri terlebih dahulu, ya. Okey, oleh kerana ada masa sikit, saya rasa kita boleh sambung kat bawah tu bagi cepat sikit. Walikullin wijhatun walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli shay'in qadir. Walikullin, bagi setiap sesuatu masing-masing, maksudnya masing-masing umat ada arah tuju, yakni kiblat. Yang ni saya kata tadi, yang kita kalau boleh bincangkanlah dalam bentuk kesedaran. Huwa muwalliha, tempat ia menghadapkan wajahnya di waktu solatnya, di waktu dia worship. Menurut satu qiraat, bukan muwalliha tetapi muwallaha, yang bermerti majikan atau muwalla, maula, ya. Maula dalam bahasa Arab mana ada tuan-tuan dia. Ada qiraat yang baca maula. Fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah melakukan kebaikan, yakni segera mentaati dan menerimanya. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua, yakni di hari kiamat, lalu dibalasnya amal perbuatanmu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Baik, maknanya nak bagi tahu pada kita, apabila Allah minta kita berubah kiblat ini, maknanya tujuannya adalah supaya tidak ada agenda umat-umat lain atau agama-agama lain. Sebab kalau kita bertindan, kita hadap ke arah Baitul Maqdis, tetapi orang Yahudi juga menghadap ke arah Baitul Maqdis, tetapi dalam agenda dan
misi mereka tersendiri, maka Allah habiskan dengan walikullin wijhatun huwa muwalliha, maka setiap orang akan ada dia punya, akan dia punya apa? Tujuan dia sendiri, kiblat dia sendiri. Jadi kalau Islam meletakkan kiblat itu sama dengan mereka, so kita akan jadi confused, mana satu Islam, mana satu yang lain. So kiblat kita katakan faktor supaya kita tahu tentang ketulinan agama Islam. Maka sebab itu Islam mesti ada kiblatnya yang tersendiri. Fastabiqul khairat. Ah, ini yang kita katakan bahawa Allah sebut dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, maka berlumba-lumba. Istabiq, istabiq maknanya, maksudnya apa dia? Apabila umat terdahulu tu dah berada begitu hebat, apa kamu kena buat? Kamu kena jadi orang yang mengejar kebaikan lebih hebat daripada mereka. Maknanya kebaikan tak boleh datang begitu-begitu saja. Kita yang mesti kejar untuk mendapat kebaikan, mesti lumba untuk ke arah kebaikan tersebut. Nah, para sahabat dipegang ayat ini, maka satu menjadikan mereka berlumba-lumba. Orang yang sedekah banyak ni, dia akan sedekah lebih banyak. Orang ni lebih banyak, ni lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Kalau orang ni beramal, orang ni berlumba-lumba, berlumba-lumba. Dan benda tu yang tak adalah kita zaman sekarang. Ya, siapa buat baik? Poyo. Alah, belagak tu, riak tu. Sedangkan fastabiqul khairat, dia ada roh adalah, dia buat baik ya. Apa kebaikan aku nak boleh balas? Ya. Hari ni kebaikannya macam itulah contoh. Dan fastabiqul khairat ni kena setting, dia macam main setting. Oh. Fastabiqul khairat adalah main setting. Ya. Sebab itulah dalam contohnya, kita kena, antara sunat kita sekarang berpuasa. Tapi katalah kita ada satu sesebab yang tak boleh berpuasa. Katalah orang nak panggil kenduri sebab puasa tu puasa sunat. Maka fastabiqul khairat memberitahu kepada kita untuk ganti yang aku tak boleh buat ni, aku mesti ganti yang lain. Aku mesti ganti yang lain. Jangan alamak puasa tak boleh hari ni sebab hari ni ada orang ajak kenduri, ajak makan lunch sekejap lagi. Maka kita mesti fastabiqul khairat dalam konteks diri kita sendiri, mengganti kebaikan tu dengan kebaikan-kebaikan-kebaikan yang lain. Itu termasuk juga dalam fastabiqul khairat. Bukan sekadar orang lain buat baik, kita buat baik, tetapi ada kebaikan yang kita tak boleh buat, orang lain boleh buat. So kita kena ganti kebaikan. Maka itu saja sebenarnya ciri. Okey, tolong linkkan fastabiqul khairat ini dengan ummatan wasatah. Linkkan. Maknanya, oh, ciri kenapa menjadi umat terbaik adalah mereka itu ada sifat fastabiqul khairat. Dia tak boleh macam qana'ah al khairat. Qana'ah bil khairat. Orang buat baik, tak apalah. Rezeki dia. Kan? Dia sihat. Okeylah. Dia lapang, pencin. Okeylah. No. Berapa ramai orang pencin tak buat baik pun. Jadi fastabiqul khairat ni kena ada ya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan fastabiqul khairat. Baik. Semua yang saya kasih sekalian sebab itulah ya, bila kita faham sampai tahap ini, satu kesedaran yang tentang kiblat ni ialah kita semua yang menghadap ke arah kiblat menjadi seorang Islam, kita disebut ahlul qiblah. Ahlul qiblah. Dan kita ada adab dengan ahlul qiblah yang lain. Ya. Ahlul qiblah yang lain kita ada adab terhadapnya. Maksudnya ahlul qiblah kita ni, orang Islam ni, kena ada adab sesama Islam kerana kita menghadap ke arah kiblat yang sama. Dan kita dituntut untuk menjaga supaya kita semua menyatakan kesatuan tersebut. Dan sedar tak sedar hari ini telah berbilion umat Islam dan semuanya menghadap ke arah tempat yang sama. Menghadap ke arah tempat yang sama, ke Kaabah yang sama. Dan tentulah Kaabah tersebut adalah disebut sebagai khairul biqa'. Untuk menjadi umat wasatan, dan dari segi muka buminya, Kaabah itu adalah tempat yang disebut paling wasat. Kaabah itu, ya, menurut pakar tentang bumi ini, pakar tentang bumi, bahawa Kaabah adalah merupakan center of the earth. Merupakan center of the earth, dan manusia bergerak. Bertawaf di sana kan, bertawaf di sana, maknanya yang center tersebut tidak berlaku di Baitul Maqdis. So untuk sebelum datang center of the earth, ketika itu untuk orang-orang Yahudi dalam kelompok Yahudi semata-mata, tetapi ada pun untuk seluruh alam dan dunia, maka center of the earth adalah pada di Kaabah Al-Musharrafah. Jadi sebab tu kita sekarang ni jamaah kita pergi menunaikan haji, ya, kita menunaikan haji, kita tawaf di sana. Dan kalau kita baca dalam surah Yasin kita akan jumpa kan apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ayatul lahumul laidu apa naslahun minhun nahar, betul lagi, wasyamsu tajri limustaqarrin laha
Dhalika taqdirul azizil alim. Lepas tu wal qamara qaddarnahu manazila hatta kal urjunil qadim. La syamsu yang bagilah antudikal qamar wala laylu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun wa kullun fi falaki yasbahun. Sebab kita jumpa di sini Allah sebut wali kullin wijhatun, bagi setiap satu daripada umat-umat itu ada dia punya hadap tuju dia. So wahai kamu Islam, kamu tak boleh share hadap tuju dengan orang lain, itu kamu mesti. Dan kenapa? Sebab dalam konteks yang lain, sebab kalau kita tengoklah ayat tu kan, kenapa matahari tak boleh mengejar bulan? Kenapa bulan tidak boleh mengejar matahari? Allah kata kenapa matahari tak boleh kejar bulan? Sebab Allah nak bagi tahu bahawa mereka pada laluan yang berbeza. Mereka pada laluan yang tak sama, tak mungkin mereka boleh kejar mengejar antara satu sama lain. Yang paling best part ayat tu akhirnya adalah dan setiap satu tu yasbahun. Apa maksud yasbahun? Yasbahun. Ha, masya-Allah dalamnya. Satu yang saya tak cerita ketika kalimah tasbih daripada kalimah sibahah. Tetapi tak nak cerita tu. Mana yasbahun? Ya? Berenang. Tolong tunjukkan sikit saya pergerakan berenang. Tangan. Orang berenang macam mana? Pergerakan dia. Pergerakan dia. Ha, macam mana? Ke depan ke ujian? Ha? Patutlah ke depan macam ni lah. Memang nampak sangat tak ada caranya. Boleh tak? Setuju tak kalau kita kata pergerakan berenang tu? Dia berombak kan? Baik. Semua yang dikasih sekalian, semua kita tahu bahawa sistem suria ni, dia bergerak dalam dia punya bima sakti. Kita ada lebih besar daripada sistemnya. Milky Way. Dalam ordas. Baik. Yang Allah, kenapa Allah gunakan ini? Yasbahun. Sebab katalah seluruh bima sakti dalam tu matahari sebesar debu je. Kalau matahari sebesar debu, Zuramli besar mana? Matahari sebesar debu, dalam seluruh sistem cakrawala yang dikatakan bima sakti tersebut. Baik. Dan bukan sekadar bumi berpusing mengelilingi matahari, ya. Dan dipusingkan dia keliling matahari. Baik, dan bulan mengelilingi bumi pada yang berbeza. Semua ini sistem matahari tadi yang seperti debu tersebut mengelilingi juga ikut arah yang sama dengan pergerakan dia. Dan dalam NASA baru 2-3 tahun ni baru nampak pergerakan matahari daripada seluruh bima sakti itu. Pergerakan dia ialah dia gerakan dia. Dia bukan go straight macam ni. Tetapi rupanya dalam semua tu dia punya pergerakan yasbahun ya Allah gambarkan dalam Quran. Yasbahun, ya. Dan dalam Al-Quran Allah sebut kifatan. Alam najda al-ardh kifata. Kifata adalah kifat. Kifatan ni adalah bentuk pergerakan burung. Kalau kita tengok burung tu dia go straight dah. Rupanya bila kita pergi dah skala besar, burung tu akan bergerak macam tu. Dan bentuk pergerakan burung, rhythm dia tu sama dengan pergerakan seluruh matahari di bima sakti. Maka kerana itu Allah gunakan kalimah yasbahun. Allah gunakan kalimah yasbahun seolah-olah berenang. Ya, matahari dan sistem suria kita ni yang kita kata bergerak, semuanya bergerak yasbahun seperti berenang mengelilingi seluruh bima sakti ni. Cuma semua yang saya kasihan just untuk kita, ya. Allah jadikan Kaabah sangat istimewa dan kita tawaf kan, kita pusing ikut arah lawan jam. Matahari, bumi mengelilingi matahari arah lawan jam. Bulan mengelilingi bumi pergerakannya arah lawan jam dan sibah tadi juga bergerak arah lawan jam. Baik. Maknanya bila Allah pusatkan kiblat Kaabah yang merupakan center of the earth, kemudian kita bergerak di sana, satu message daripada Allah, maknanya semua kita yang menghadap ke arah kiblat,
yang para jemaah yang melakukan umrah dan haji bertawaf di sana, apa yang sedang berlaku sebenarnya? Kita tentang sinkro dengan semua penciptaan alam, penciptaan yang ada dalam seluruh alam ini. Sebab kita tahu bahawa alam ini merupakan abid, hamba kepada Allah. Tetapi dalam hamba tersebut ada yang disebut sebagai ibad, hamba yang taat pada Allah. Jadi semuanya hamba, tetapi ibad adalah hamba yang taat pada Allah. Semua makhluk adalah abid, hamba, tetapi kita menjadi hamba yang disebut ibad, yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, last kali, maknanya kesedaran kita adalah marilah kita rasa bahawa semua yang menghadap ke arah kiblat adalah ahlu kiblat, dan kita menyayangi mereka dengan kasih sayang yang diajar oleh agama kita. Kalau ini berlaku, berlakulah tujuan kenapa kita perlu menghadap ke arah kiblat yang sama, supaya hati kita tertuju pada tempat yang sama dan hati kita terikat dengan benda yang sama. Mungkin daripada Afrika, mungkin daripada India, mungkin daripada China, mungkin daripada Amerika, mungkin daripada Jepun, daripada Nusantara, menghadap ke arah yang sama. Maknanya Allah sebagai nak membentuk umatan wasatan ini, maka pada ketika itu mereka sebenarnya terikat dengan kesatuan yang sangat hebat. Jadi sebab itu ayat ini mengajar kita satu benda lain. Dari segi nilai, ya, dari segi nilai, nilai untuk diri kita bawa pulang. Please, penuhkan rasa dalam hati kita perasaan sayang kepada ahlul kiblat yang lain. Jangan mudah marah, jangan mudah benci, jangan mudah menyesatkan, jangan apatah lagi mengkafirkan. Ya, ini kerja kafir manjang. Semuanya salah kafir. Ya, jangan sama sekali kita mengkafirkan. Ya, kenapa? Sebab nanti kita akan berhadapan dengan, sebab kita hari-hari menyebut wajhtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal ardh, wajhtu, kita baca dalam Quran bermaksud aku hadapkan wajah pada pencipta langit, maknanya mengarah ke arah kiblat. Dan itulah nilai yang patut ada dalam diri kita. Dan mari kita praktis dalam kelas kita ini menjadi orang yang kaya dengan kasih sayang, yang kita sedar bahawa mereka semua adalah merupakan saudara-saudara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sekejap je. Okey. Bila nak berangkat tu? Okey, okey. Ada soalan. Kalau kita berada di Kaabah, depan Kaabah, kita nak hadap ke mana muka kita? Ya, menghadap ke mana ke muka kita tu? Ya. Baik, dalam Ibnu Kathir ditulis 6 perkara ni. Ya. Bila kita berada pawali wajhaka syatral Masjidil Haram, syatrah bimaksa arah. Tiga ulama, Syafi'i, Hanafi, Hanbali. Syatrah bermaksud arah. Arah. Bukannya Kaabah itu. Imam Malik kata kalau kita berada depan Kaabah, kita tengok pada Kaabah itu. Tetapi ada pun yang lain, kita menghadap ke arah Kaabah, tetapi kiblat mata. Kiblat dada ke Kaabah, kiblat mata adalah tempat sujud. Ha, ya? Jadi walaupun depan Kaabah, tetapi kita akan memandang ke tempat sujud. Tetapi dada kita tak boleh berpaling walau sedikit. Sebab kalau dalam Kaabah, hukum menghadap ke arah kiblat, jihah itu qat'i. 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 Mesti tepat betul-betul. Kita hadap ke arah. Tak kira angle mana sekalipun, tapi mesti menghadap ke arah kiblat. Kalau keluar daripada masjid, daripada kawasan masjid sampai ke Shah Alam, dia bukan qat'i, disebut zanni. Zanni. Zanni itu maksudnya apa dia? Zan. Maknanya sangkaan kita, kita menghadap ke arah kiblat. Ya. Ah, tetapi katalah takdir lari. Katalah takdir lari. Ya, kita dah cuba dah pakai semua teknologi yang ada dan kita dapati bahawa inilah arah kiblat. Kita tentukan itu, nama penentuan itu zanni. Nama penentuan itu zanni. Tiba-tiba ada satu lagi sistem yang lebih canggih kemudian lepas tahun ni, 2 tahun akan datang, dia orang dapat satu alat yang lebih accurate dan bagi tahu apa yang selama ni kamu hadap itu merupakan tak berapa tepuk, tak berapa betul lari satu degree. Baik, tak mengapa. Kenapa tak mengapa? Sebab zanni. Ha, itu kenapa ada hukumnya zanni dan qat'i. Jadi caranya adalah bila kita solat kiblat dada ke Kaabah, kiblat mata. Hadap tadi ialah hadapkan dada kita ke arah mata kita ke tempat sujud, dan kita ketika rukuk ialah antara dua kaki. Kalau kita rukuk
antara dua kaki kita. Maknanya antara dua kaki. Dan ketika sujud pada bahagian hidung kita. Itu seperti yang tercatat dalam kitab, boleh tengoklah Ibnu Katsir. Okey. Okeylah kan? Okey. Ha, yalah, kalau kenapa? Oh, sebab nak booking tiket dah. Nak lakukan, nak amalkan insya-Allah ya. Kami nak insya-Allah berada di depan Kaabah, tapi kami nak tengok kat bawah tempat sujud. Alhamdulillah. Amin ya Rabb. Tuan Haji tanya tadi. Langit dan bumi. Baik, Tuan Ji tanya ya, ketika kaum-kaum muslimah kita dah pegang-pegang handbag ya, jadi ini anggaplah soalan-soalan tambahan ya, soalan tambahan. Jadi tutup zip jangan kuat sangat, zip ya, dengar nanti kan. Tutup perlahan je kan. Baik, Tuan Ji tanya ya, apakah weight beratnya perintah ini, wajib ke macam mana ke ya? Compare tu ada satu ayat yang lain juga menyuruh kita, saya pun tak berapa nak ingat ayat itu, yang menceritakan bahawa bersungguh-sungguhlah mendapat maghfirah daripada Allah, yang untuk mendapat syurga yang luasnya adalah langit dan bumi, lebih kurang macam tu ya Tuan Haji maksudnya ya. Baik, pertama sekali konteks ayat ini, konteks ayat ini adalah nak bagi tahu isunya sekarang. Orang ni setiap kelompok ni kiblat dia secara khususnya adalah Yahudi lah. Tadi saya sebut orang Arab, tetapi tak popular sebab dia tak strong. Ada 24 kiblat masing-masing. So mudah-mudah saja Nabi membuangnya. Tetapi sekarang ni yang likulin yang paling besar adalah orang-orang Yahudi, dan kamu adalah orang Islam. Maka sekarang Allah dah pisahkan kiblat. Dulu kamu share kiblat, kamu share, kamu Islam, Yahudi share kiblat yang sama. Tetapi Allah jelaskan pada konteks ayat ni, walikullin wijhatun huwa muwalliha. Maka setiap dia orang ni, Yahudi, okay, ni direction dia, kiblat dia. So, Islam sekarang, now you have your own kiblat. You have your own kiblat. So, bermula daripada ayat ini, bermula daripada kiblat yang sama, maka dia orang pun direct kepada itu. Baik. Sekarang ni, setiap dia orang itu, adakah saja-saja menjadi kiblat tersebut? No. Ada agenda di sana, ada gerak kerja di sana. Maka, fastabiqul khairat dalam konteks ayat ni, kamu kena jadi umat. Umatan wasata tadi yang kena dapat menyaingi umat-umat yang lain, kerana berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Maknanya sikap berlumba yang saya kata, sebab tu dia pergi pada mindset, dia pergi pada sikap dan mindset. Maknanya sikap kita kena jadi orang yang berlumba kepada kebaikan, sebab kalau tidak, kiblat yang Allah tentukan tadi tetap tak akan dinampakkan hebat dan tinggi kedudukannya. Dia akan rendah saja kedudukannya sebab kamu tidak ada sikap untuk berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. So kebaikannya adalah kebaikan yang bergantung dengan intipati kepada arah kiblat, yang agama Islam. Maknanya fastabiqul khairat itu adalah bersungguh-sungguh kepada mengamalkan amal Islam setelah mana Allah telah settingkan Kaabah merupakan kiblat bagi kamu wahai orang-orang Islam. Jadi di sana ada, lepas waktu saya gunakan perkataan mindset. Mindset maknanya Allah minta kita itu. Adapun atas hukum, dia balik pada hukumlah, sah batalnya, itulah penanda aras untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jaja, ada satu benda yang penting yang saya masa tuan tanya tadi saya nak sebut. Okeylah kot, tuan je sakat tu. Sakat itu dahulu mungkin. Yang maknanya konteks ayat, kita ambil pada konteks ayat. Maknanya tentang konteks ayat ni tentang arah kiblat. Tetapi kamu kena fastabiqul khairat. Maka fastabiq, fa tu makna mangka. Bila Allah kata setiap orang ada arah tuju dia, now you have your own arah tuju, maka kamu kena berlumba-lumba membuat kebaikan. Ah, yang saya nak sebut tadi, sebab itulah para sahabat dan orang beriman sampai saja wahyu ini tengah solat asar. Tengah solat asar. Masa tu juga mereka itu memaling. Itu adalah ciri fastabiqul khairat, ya. Tak apalah minggu depanlah. Fastabiqul khairat, do it now. Do it right and do it now.
buat betul dan buatnya sekarang, ya. Okey, maka para sahabat, maka sebab itu dikatakan bahawa ada kata Nabi solat di masjid yang qiblatain tu kan, qiblatain. Dan ada kata bukan Nabi sembahyang di situ, tetapi dapat je berita itu daripada masjid, daripada Masjid Nabawi, Nabi dah tukar siap-siap dah. Nabi solat menjadi imam di Masjid Nabawi, Nabi dah tukar dah. Kemudian orang yang siap solat itu berlari ke masjid qiblatain tersebut, orang masa itu tengah solat. Sebab solat tak sama antara, tak sama lebih kurang range dia tu. Masjid Nabi habis dulu, yang ni kawan ni semangat, kejar bagi tahu tukar kiblat. Tetapi kenapa para sahabat boleh tukar dengan cepat? Sebab benda tu dah jadi benda yang dah bercakap. Sebab bila Nabi menghadapkan wajah tu, maknanya saya katakan tadi, memang dah ada, bukannya out of nowhere tiba-tiba tukar dah. Memang dah jadi, okey, kiblat akan tukar, tapi bila? Sebab tu Nabi menghadapkan wajah. Ingat tak tadi yang kita cerita tadi? So, bila sampai saja, dia orang terus boleh ubah formasi. Sebab benda tu dah ada dalam maklumat dia orang. Dan dia orang tahu, bila dia mengharap, bila duduk di Madinah, arah utara itu adalah arah kiblat Baitul Maqdis, arah sebaliknya adalah arah Kaabah. Maka sebab tu bila datang orang tu berlari, maka pada ketika itu, pada waktu asar tu juga, ada jamaah yang sampai hari ini disebut sebagai masjid qiblatain berubah ketika itu. Imam jalan celah-celah, laki-laki dan perempuan berubah. Ubah formasi. Berlaku dalam satu solat. Maka dinamakan, terkenal kemudian sebagai masjid qiblatain. Adapun Quba. Quba. Sebab Quba jauh sikit. Zaman dulu jauh lah. Sebab dulu tak ada WhatsApp. Quba. Subuh esok. Baru dia ubah kiblat. So masjid yang pertama namanya Quba, subuh esok baru bertukar kiblat. Hak lain dalam area Masjid Madinah, Nabi tukar awal masjid tadi, tengah solat tukar, tengah solat sampai terkenal Masjid Qiblatain yang kita pergi di sana, ya, kadang-kadang kita dapat masa ziarah ke sana. Dan ada pun Masjid Quba, subuh esok baru ditukar. Maknanya maghrib tak sampai berita lagi, Aisyah tak sampai berita, tapi subuh dah sampai dah, subuh mereka tukar. So makna nak bagi tahu fastabiqul khairat, maknanya terus tukar dandan, ya. Tak ada pula nak ni perintah ni macam mana kita nak buat, nak ambil hati orang Yahudi ni, boleh ke tak boleh, dia dah baik dengan kita, jiran kita, ya. Ambil hati dia, yes, ambil hati, memanglah dalam Islam ni mengambil hati, tetapi dengan prinsip, ya, bukan kita menggadaikan prinsip kerana nak mengambil hati. Wallahu alam. Okey, last. Lepas ni angkat, ya. Ini persoalan saya. Kenapa tidak Allah daripada awal lagi supaya dia belat seluruh umat ni di Kaabah? Betul kan? Saya pun terfikir benda yang sama. Kalau Nabi Muhammad sejak Nabi Adam lagi, memang lagi sesuai kan? Makna tak ada Nabi-Nabi semua pakai agama. Jadi mungkin awal Yahudi sekarang. Ya. Mungkin kata, Kiblat. Ya. Okey, kita tengok dari sudut pandang mana. Kalau sudut pandang orang Yahudi, kita kata macam berlaku yang ni. Maknanya orang Yahudi sakit hati. Kenapa pindah? Sedangkan itu telah ada dalam kitab mereka. Memberi makna Imamul Qiblatain dia sama macam Zulkarnain. Okey. Dua tanduk. Mana dua tanduk? Dia kuasa timur, dia kuasa barat. So bila sebut Imamul Qiblatain dalam konteks yang Tuan Haji, sudut pandang yang sepatutnya, Allah cerita sudut pandang orang Yahudi. Orang Yahudi sakit hati kan? Orang Yahudi, no. Dan orang yang pandai tutup, sembunyi. Bahawa kisah ni dalam. Orang bawah tak tahu. So bila dia orang confused, dia tanya pemimpin dia. Dia tanya dia punya ulama dia. Macam mana ya? Muhammad pindah kiblat? Mana ada lah? Tak ada dalam kitab kita. So ini agama tak benar. Tetapi dalam konteks positifnya adalah bahawa macam kita kata menakluki timur dan barat sama macam ada dua kiblat. Maksudnya Nabi ini dia tapau kedua-dua agama. Maksudnya agama yang terdahulu dia pernah menjadi imam kepadanya, dan yang sekarang dia pun menjadi imam kepadanya, dan itulah yang termaktub dalam Injil dan Taurat. Tetapi ada tak jumpa? Tak jumpa. Kenapa tak jumpa? Kalau orang hari ini pun boleh tukar kitab, apatah lagi orang Yahudi. Jadi sebab itu, itulah Tuan Haji lebih kurang, ya, sebagai jawapan cepatnya, mengambil hati muslimah-muslimah kita yang lepas ni ada sebahagiannya nak mengejar kuliah lain, kan. Ke ada kelas lain ni? Oh, siapa? Oh.
Okey, ustaz. Ya. Yeah. So, ada yang tunggu kelas ustaz ni, ada yang ustaz lain, ada yang balik nak berkhidmat kepada bulan Zulhijjah ni untuk masa tengah hari. Lakukanlah apa saja amal dengan ikhlas dan apa tadi? Itqan, tuan ji. Itqan. Ha. Semoga diterima oleh Allah dan jadilah amal kita amal yang benar-benar menyelamatkan kita di hari akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Jom kita sama-sama menadah tangan dan berdoa pada Allah. Semoga Allah kabulkan doa kita ini bersama malaikat yang masih bersama dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dhakar Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tarqadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syar Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bil rida minkal uyun wa qadhi anna Rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir ustur anta akraman satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih di atas kebersamaan kita pada pagi hari ini dan jutaan maaf daripada saya perkataan akhlak tingkah laku daripada saya bergurau apa semua ya. Tolong maafkan saya di atas barang yang tak baik daripada gurauan saya. Boleh ke? Terima kasih. Cuba lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.